Saudara Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan akan menggelar operasi keselamatan 2024. Operasi ini akan menyasar sejumlah pelanggaran lalu lintas yang kerap dilakukan oleh warga. Operasi keselamatan 2024 yang akan digelar di Telantas Polda Sulsel dijadwalkan akan digelar selama 13 hari. Rencananya operasi akan mulai dilakukan pada 4 hingga 17 Maret 2024. Sejumlah pelanggaran akan jadi fokus jalan operasi ini, diantaranya penggunaan telepon seluler saat berkendara hingga aksi ugal-ugalan di jalan raya atau freestyle. Operasi diharapkan mampu menumbuhkan budaya tertib berlalu lintas serta menekan angka kecelakaan lalu lintas. Dilanjutkan dengan hari Senin tanggal 4 Maret sampai dengan 17 Maret akan dilaksanakan gelar operasi keselamatan Palawa 2024 dengan tujuan adalah menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, menumbuhkan budaya tertib lalu lintas di Sulawesi Selatan, dan menekan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas, dan mewujudkan polisi hadir di tengah-tengah masyarakat, baik itu gangguan kamsal tiga ras maupun gangguan-gangguan bencana alam.